Ya, halo teman-teman motor plus yang di motor, masih bersama gue Yuka di acara Stay Trash Kemayoran 2023. Nah, ternyata nggak cuma drag race doang nih, di sini juga ada kontes modifikasi. Jadi beberapa modifikator ini memajang motornya untuk dilombakan gitu teman-teman. Nah, kita lihat nih ada motor modifikasi apa aja ya di kontes modifikasi Stay Trash Kemayoran 2023 ini. Ini beberapa, oh ya, jadi kontes modifikasi ini diadakan oleh Adi Pro. Nah, ini dari sini ada beberapa motor modifikasi, konsepnya ya teluk-teluk yang radikal gitu ya, kelihatan dari airbrush-airbrushnya nih. Ini Ninja 2 tak, airbrushnya kelihatan banget, ya kan? Kita lihat lagi sebelah kanan. Ini kayaknya Yamaha Nuvo ya, Yamaha Nuvo. Sorry kalau agak berisik guys, soalnya belakang masih ada drag race. Jadi ini ada Yamaha Nuvo, dia pakai motif airbrush tuh Bart Simpson ya, The Simpsons. Mungkin teman-teman yang suka kartun Bart Simpson mungkin tahu nih. Nah, sebelahnya ada juga Honda Vario Techno nih. Ini dia pakai graphics tribal gitu. Ada Yamaha Vino juga. Nah, ini juga ada PC 150. Ada PC 150 juga tapi yang CBU. Ya. Terus ada Kawasaki ini, Kawasaki Z2.5. Street naked bike modifikasi, dia pakai konsepnya sport gitu ya, sporty gitu ya. Banyak part-part gitu. Nah, ini ada RX King juga. RX King tapi kayaknya punya ini ya, punya kepolisian gitu ya, punya militer gitu ya. Dia pakai livery loreng-loreng gitu, ala militer. Terus ada entah ini kayak Satria atau apa ya, atau motor bebek, cuman dibikin supermoto. Nah, ini juga unik nih. Ini Yamaha Fiction ala Thai look, terus pakai dandanan ala-ala kontes Thai look tuh. Ciri khas banget ya, ada rumbai-rumbai bunga gitu ya. Nah, lanjut. Sebelah sini juga ada Kawasaki Ninja, terus ada Honda Sonic. Ada Vespa juga. Ini Vespa Matic. Vespa Sprint Racing Look. Dia bodinya udah pakai airbrush gitu ya. Airbrush, decal-decal juga. Kelihatan juga. Terus ada Vespa LX 125. Nah, ini yang modifikasi versi drag bike. Ada Yamaha Mio, ada Kawasaki Ninja juga. Itu ya, keren-keren ya. Dan juga, nah ini nih, ini ada Honda Kirana 125. Ini ibarat kata kayak Astrea tapi pakai mesin Supra nih, 125. Ini lumayan langka juga soalnya umurnya sebentar banget ya. Sekarang lagi collector item nih. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik, ini kayaknya dijual nih. Nah, jadi kontes modifikasi ini bakal dinilai sama tim Motor Plus juga nanti besok hari Minggu. Dan teman-teman mungkin kalau pengen ngelihat langsung bisa datang ke gelaran Street Race Kemayoran 2023 di Kemayoran. Posisinya dekat JI Expo ya. Itu teman-teman. Jadi nggak cuma bisa nonton balap, balap drag race. Bisa juga ngeliat motor-motor kontes modifikasi, dan di sini juga ada beberapa tenan-tenan ya, makan makanan, minuman-minuman, ada juga pedok-pedok dari teman-teman yang berpartisipasi dalam drag race ini. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian lihat-lihat juga, lihat balapan juga gitu deh, keren ya. Ya, oke, sekian dulu dari gue Yuka, liputan hari ini Street Race Kemayoran 2023. Bakal ada final beberapa yang sudah lolos di banyak penyisihan di hari ini dan hari kemarin. Dan gue Yuka pamit. See you di live Facebook selanjutnya. Bye bye. Thank you.